Video mantan pemain sinetron Jin dan Jun, Hasnaini Muin, saat memasuki mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di Instagram @cikarangonlinenews, perempuan yang dikenal dengan sebutan wanita emas itu terlihat diangkut ke rumah tahanan negara atau rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Kamis 22 September 2022. Hasnaini terlihat keluar dari gedung bundar Kejaksaan Agung menggunakan kursi roda yang didorong oleh petugas. Mengenakan baju merah, Hasnaini terlihat mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung dengan posisi tangan di borgol. Ia sempat menutupi wajahnya dengan kedua tangannya yang memegang kain putih. Petugas pun mendorong kursi roda yang diduduki Hasnaini menuju mobil yang akan membawanya ke tahanan. Namun ia terlihat berteriak dan meneronta hingga pinggangnya dipegang seorang petugas dan menempatkannya di jok tengah mobil. Meskipun sudah berada di dalam mobil, Hasnaini tetap meronta dan berteriak. Diketahui Hasnaini Muin merupakan tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Waskita Beton Prekas periode 2016 sampai 2020. Sebelum ditahan Kejaksaan Agung, Hasnaini sempat meminta dirawat di Rumah Sakit MMC Jakarta. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.